Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi sekarang saya sedang berada di stasiun Jatinegara. Dan kali ini saya akan hunting kereta. Hunting kereta edisi perdana di bulan Ramadan. Selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Ini saya mau tap in dulu situ. Tapi sebelumnya saya mau cek saldo saya dulu berapa. Mana ya? Ini dia. Cek dulu ya. Wah, 18.000 masih bisa. Oke. Kita masuk dulu. Kira-kira ada kereta apa aja ya yang hari ini masuk dan melintas langsung di stasiun Jatinegara. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, tapin dulu. Tiga Barat melintas langsung kereta api Argo Sindoro dari stasiun Gambir, tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Jalur 7 dari Barat, lintas langsung kereta api Jayabaya, relasi Pasar Senen, Malang. Jawa Timur, lokomotif dinas. Empat Timur masuk kereta api Bangunkarta. Jalur 3 dari arah barat dipersiapkan untuk tujuan Cikarang jalur 3. Bagi penumpang dengan tujuan Cikarang agar mempersiapkan diri di peron jalur 3. Penumpang tidak usah terburu-buru, utamakan keselamatan diri Anda. Jalur 3 tujuan Cikarang berangkat masih menunggu di susul kereta api jarak jauh. Jalur 3 dari arah barat dipersiapkan untuk tujuan Cikarang. Bagi penumpang dengan tujuan Cikarang agar mempersiapkan diri di peron jalur 3. Penumpang tidak usah terburu-buru, utamakan keselamatan diri Anda. Jalur 3 tujuan Cikarang berangkat masih menunggu di susul kereta api jarak jauh. Di jalur 5 dari arah timur dipersiapkan langsung tujuan Kampung Padat via Pasar Senen jalur 5. Kereta api Bangunkarta berangkat kembali menuju stasiun akhir, stasiun Pasar Senen. Di jalur 2 dari arah timur dipersiapkan langsung tujuan Kampung Padat via Manggarai Tanah Abang di jalur 2. Awas hati-hati jalur 5 dari arah timur dipersiapkan langsung tujuan Kampung Padat via Pasar Senen.
6 Barat melintas langsung kereta api Jayakarta, relasi stasiun Pasar Senen, Surabaya Gubeng. Satu Barat melintas langsung kereta api Bima, relasi Gambir Surabaya Gubeng. 12 priority di paling belakang. Jalur 7 masuk kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto. Tujuan akhir stasiun Pasar Senen via Kiara Condong Bandung. Kereta api Serayu berangkat ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Empat timur melintas langsung kereta api Argo Bromo Anggrek. Lokomotif Dinas Jalur 7.
Dua Barat melintas langsung kereta api Argo Cirebon, relasi stasiun Gambir, Cirebon, dan mengakhiri perjalanan stasiun Tegal. Diinformasikan tujuan Cikarang berangkat stasiun Manggarai. Bagi penumpang dengan tujuan Bekasi sampai dengan Cikarang, silakan menunggu di barat jalur 1. Tujuh Timur, kirim rangkaian kereta Transit Pangorango dari stasiun Cipinang menuju stasiun Sukabumi via Kampung Bandan, Manggarai, Bogor, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Sukabumi. Oke, berangkat kembali rangkaian kereta api kirim rangkaian KA Pangorango. Empat Barat melintas langsung kereta api Singhasari tujuan akhir stasiun Blitar. Lokomotif dinas di jalur 6. Dari